Sakura itu semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka merdeka, padaku negeriku yang tercinta. Indonesia raya, merdeka merdeka, Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka merdeka, padaku negeriku yang kucinta. Indonesia raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia raya. Selesai, hadirin dimohon. Kita mengatakan dua tangan kita menanjak kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wal 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasadi wa ziyatan fi ilmi wa barakatan bi rizqi wa qudratan fa'dal maut. Allahumma habin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar man hisab. Ya Allah, ya pada hari ini kami berkumpul untuk mengutahirkan data dan body kami dan prasarana-Mu pada hari ini. Ya Allah, lancarkan-Mu ya Allah, pada-Mu kami menyembah dan pada-Mu kami memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu salam wal hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para staf dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banjarmasin, khususnya staf sarana prasarana SD yang dalam hal ini semua staf hadir, proses itu sudah berbeda dengan yang lama. Cara penghitungannya juga berbeda. Ya. Makanya kami berkewajiban mengumpulkan teman-teman operator. Mohon maaf kami tidak mengundang kepala sekolah, jangan tersinggung karena memang notabene kepala sekolah punya operator, dan operatorlah yang mengerjakan dapur dik ini, sehingga yang perlu kami panggil adalah operator. Apabila tanahnya sudah pas dengan bangunan yang ada, berarti tidak ada tanah yang tersedia untuk pembangunan gedung lainnya, itu agak sulit mendapat bantuan pembangunan. Maka itu kami perlu komunikasi, dan kita harus itu luas tanah yang digunakan oleh bangunan, katakanlah umpama 1.500 meter terpakai, tanah yang tersedia ada 2.000, berarti masih ada tanah yang tersisa 500 meter persegi, itu bisa dibangun untuk RKB, pembangunan perpus, jamban dan lain sebagainya. Nah ini harus kita input di dapur itu. Dan bangunannya juga beda-beda, bangunan satu apa? Bangunan 1 terdiri dari ruang kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, umpama ada jak WC dan lain sebagainya. Bangunan kedua terdiri dari kelas 4, 5 dan 6 umpama. Itu harus dipisahkan gedungnya, bangunannya. Yang terjadi di Dapodik banyak tidak terpisah di bangunannya. Di bangunan dibuat di situ langsung diisi semua ruangnya. Sehingga satu bangunan ada yang ruangnya dalam satu bangunan itu sampai 13 ruang. Ini karena kekeliruan pemahaman data sarananya. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Karena memang selama ini kami belum melakukan verifikasi ataupun mengadakan workshop seperti ini. Ini hari ini kita bekerja dan harus mendapatkan hasil. Ya, harus mendapatkan hasil. Hasilnya apa?
dan podingnya harus sinkron. Saya tanya, apakah semua teman-teman operator sudah menginstal dan podingnya yang terbaru sekarang? Sudah semua ya? Oke. Nah, apabila belum menginstal dapodiknya yang sekarang, dapodik yang lama tidak bisa dipakai lagi. Data yang ada di dapodik tidak akan tertarik di kementerian. Terus, kalau operator mungkin sudah pada kenal dengan beliau. Beliau mantan operator juga. Sampai sekarang masih operator. Jadi sekolah dia kemarin tidak hadir, daftar hadir tidak isi kok, jadi ada di sini. Nah, SD 15 punya Sintigo kan itu. Masih operator di situ. Masih boleh. Tidak ada ketentuan operator itu harus siapa, harus di mana dan keluar. Yang penting tanggung jawab, Agus. SD yang 15 itu harus sinkron operatornya. Jadi beliau operator dan katakanlah untuk koordinator operator kita di kabupaten, beliau inilah yang kami tuju untuk dapodik khususnya sarana. Jadi tidak ada tempat adik-adik atau teman-teman bertanya lainnya kecuali pada beliau. Pada beliau. Dan jangan takut, jangan ragu apabila nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, tanyakan. Nanti teman-teman berkeliling memandu bagaimana cara menyinkronkan dan lain sebagainya. Saya kira itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ini semua membantu kita, dan ketahuilah bahwa kalau kita undang, kenapa di sini alhamdulillah seperti kemarin hanya dua yang tidak sinkron, tapi karena kesalahan datanya sendiri. Sehingga kalau kita menyinkronkan di sini, insya Allah nanti semua akan sinkron. Dan tolong nanti datanya jangan ditakatik lagi yang data sarananya. Apabila sudah sinkron, sudah dibenahi di sini. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, apabila ada hal-hal yang kami sampaikan tadi kurang berkenan, mungkin penyampaian saya, walaupun guyon, ada yang tersinggung, saya mohon maaf, lebih kurang. Saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekolah tersebut memiliki ruang guru bukan? Tidak. Memiliki tidak? Tidak. Empat ruang dengan ukuran yang sama. Empat ruang dalam satu bangunan memiliki ukuran yang sama, misalnya 8x7 semua. Kemudian salah satu ruangan itu digunakan untuk ruang guru atau kantor. Yang tiga digunakan untuk ruang kelas atau ruang teori atau ruang belajar. Jadi sekolah tersebut mempunyai ruang guru atau tidak? Tidak berarti. Kalau ruangan yang dijadikan ruang guru tersebut ukurannya berbeda dari asal perolehannya, memang itu adalah ruang kantor, itu artinya sekolahan mempunyai kantor walaupun terletak di satu bangunan. Paham ya? Jadi disamakan dulu pengertiannya bangunan, antara bangunan dengan ruang. Ruang itu bagian dari sebuah bangunan. Tingkat kerusakan atau penilaian kerusakan itu dibagi menjadi dua. Kerusakan dari bangunan dan kerusakan dari ruangan. Jadi kita samakan dulu pengertian. Kalau disebutkan bangunan, bangunan itu meliputi fondasi, struktur, dan atap. Struktur itu apa? Struktur itu terdiri dari tiga. Kolom, balok, dan pelat lantai. Kalau kita ada pertanyaan yang rusak itu adalah kusen. Kusen itu bukan bangunan. Kusen itu unsur dari ruangan. Plafon itu ruangan. Kemudian listrik itu masuk di ruangan. Kalau bangunan itu
hanya tiga unsur tadi, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding. Itu masuk ke kerusakan ringan. Kemudian kerusakan sedang, kerusakan pada sebagian komponen non-struktural atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan sebagainya. Kerusakan berat, kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan baik struktur maupun non-struktural. Nah, pondasi, pondasi itu yang di bawah. Paham ya? Di bawah dinding. Kemarin ada operator yang saya tanya, pondasi itu sebelah mana? Di atas, Pak. Di atap. Di atas plafon. Oh, jadi pondasi di situ. Iya, Pak. Jadi kita sepakat ya, pondasinya di bawah ya, bukan di atas. Kemudian struktur. Struktur itu terdiri dari kolom. Kolom kalau kita ngomong itu tiang. Tiang cor itu kolom. Kemudian balok. Balok itu penghubung antara kolom. Jadi penghubung antar tiang. Iya benar. Karena pondasi itu kan apa ya, dasarnya ya, dasar untuk mendirikan sebuah bangunan. Kalau pondasi itu tidak ada, kira-kira bangunan itu bisa tegak ya? Makan di atas laptop. Ayo. Sekali lagi, itu